Ya, ini dia rumah terbaru dari Grup Ciputra, yaitu Citra Garden Serpong. Dengan klaster Iris, dengan luas tanah 6x15, luas bangunan 85, dan luas tanahnya 90 meter persegi. Nah, fasad rumahnya modern minimalis, keren banget. Terus ini carportnya muat untuk satu mobil dan satu motor. Nah, ini juga terdapat satu buah taman dan juga fasad yang sangat menarik. Nah, untuk sisinya ini, sisi sampingnya dia masih plong ya, atau ada voidnya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, untuk fasadnya dia ada list-list dari Conwood. Nah, kita masuk ke dalam. Pintunya sudah menggunakan smart home system, teman-teman. Oke, nah ini dia smart door locknya, dan pintunya juga sangat kokoh dan bagus banget. Kita lanjut, teman-teman, ke dalam. Nah, sekarang kita sedang berada di living roomnya. Nah, untuk living roomnya ini ruang nonton TV bersama keluarga dan anak kita tercinta. Sangat proper banget, udah bagus banget, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini di sebelahnya bersebelahan langsung dengan dining table atau dining area, teman-teman. Nah, untuk dining table sendiri ini muat untuk 4 orang dan didesain udah benar-benar compact. Jadi antara living room, dining room dan juga kitchen dia bersebelahan. Kita lanjut ke area gudang. Nah, ini bisa untuk menyimpan barang-barang kebutuhan kita, bisa disimpan di sana. Nah, ini sekarang di sebelahnya adalah powder room ya. Jadi nggak ada showernya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke area kitchen. Nah, ini adalah area kitchennya, didesain wah pokoknya udah keren banget, teman-teman. Saya senang bagian atasnya dia dengan kaca transparan seperti itu menambah kesan mewah. Dan juga teman-teman diingat ya, untuk unit rumah ini dijual kosongan ya. Jadi ini adalah inspirasi jika teman-teman membeli unit rumah ini bisa dengan furnish yang seperti ini. Kita lanjut ke area backyard sekarang. Nah, ini area backyardnya masih plong. Kalau misalnya mau perluasan atau mau buat dapur di belakang sini juga masih enak banget sih, teman-teman. Itu juga ada kaca untuk sirkulasi udara di kamar ini. Nah, ini kamarnya besar banget. Ini master bedroomnya, pinter banget penataannya di belakang dengan view taman yang tadi atau view backyard tadi, teman-teman. Nah, ini juga sangat luas untuk kamarnya, dia muat untuk king size. Dan juga itu lihat wardrobe-nya juga udah cukup banget, mewah banget dan keren banget dengan kaca, menambah kesan elegan dari rumah ini, teman-teman. Dan juga ada kamar mandi di dalamnya yang penting. Oh ya, untuk lantai rumah ini, lantainya sudah menggunakan homogeneous tile ya, teman-teman. Nah, ini adalah kacanya ya, kaca untuk sirkulasi dan pencahayaan yang alami. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai yang kedua. Nah, tangganya juga udah sangat nyaman, untuk step by stepnya juga udah enak banget, teman-teman, untuk melangkahnya. Oke, di lantai dua ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, ini untuk kamar mandinya sudah sangat proper, sudah besar dan cukup banget lah untuk menampung 2 kamar ini. Kita lanjut ke kamar yang di belakang dulu. Nah, ini adalah kamar untuk 1 orang ya, didesain seperti itu. Ini udah cakep banget, teman-teman. Teman-teman harus datang langsung ke show unitnya. Nanti bisa janjian dengan Surya, saya ajak teman-teman lihat ke rumah ini. Nah, ini kamar yang satunya, dia double high ceiling, bukan double high ceiling, tapi ceilingnya tinggi, teman-teman. Nah, floor to ceilingnya itu tinggi banget, cakep banget. Furnisnya juga penataan warna peach dan warna-warna softnya enak banget dipandang di mata. Kalau teman-teman mau lihat show unit ini, jangan lupa ya, jangan ragu hubungi Surya di 0811-8011-985. Nanti Surya jelaskan fitur-fiturnya apa aja, cara bayar seperti apa, dan juga surrounding areanya seperti apa. So, jangan lupa di subscribe, like, and comment channel Sarta Surya ya, teman-teman. See you soon. Bye-bye, teman-teman.